Lalu kemudian pertanyaannya adalah, kenapa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peringatan Maulid Nabi? Jawaban yang kedua, karena umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ataupun yang merasa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah as-surur bil Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian mereka senang, kenapa harus dirayakan? Kan bisa mereka bersolawat banyak-banyak. Mungkin di bulan lain, di bulan-bulan lain, mereka sudah bersolawat di dalam solatnya. Mereka sudah bersolawat banyak-banyak di bulan lain. Tapi khusus di bulan ini, menunjukkan cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun membuat sebuah perayaan yang lahir daripada kesenangannya, yang lahir daripada cintanya. Tak mungkin kita melarang orang mencintai nabinya. Kemudian dari kecintaan itu lahirlah ekspresi, lahirlah mereka memuji-muji nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin kita melarang itu semua. Maka oleh karena itu, ini adalah alasan nomor dua, bahwa orang-orang Islam merayakan Nabi, kelahiran Nabi khusus di bulan ini, bulan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragukan, jangan larang, jangan halangi, karena mereka senang dengan kedatangan atau kelahiran Nabi besarnya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya kita ini pun harus merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Di bulan lain kita banyak bersolawat, tapi di bulan ini ayo sama-sama kita peringati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi.